Nah, ini dia ya. Ketika kita di atas batu ini terlihat sekali view-nya ke pegunungan. Nah, di sana bisa kita putar. Nah, ini view-nya benar-benar ke belakang itu ke sawah dan juga gunung. Gunung Bumi Cikupel Abadi. Nah, nih, airnya bersih. Ini murni dari sumber air ya, dari gunung langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Jalaluddin di Daur Jala Channel. Oke sahabat semua, sekarang saya sedang berada di halaman rumah ya. Kali ini saya mau keliling belakang rumah ya, halaman. Di sini tempat dulu bermain saya ya. Masa lalu saya di sini, kita lihat ya. Oke, ini ada juga beberapa tanaman bunga. Nah, di belakang saya ada tanaman bunga. Ini setiap hari pekerjaan ibu saya ya, kalau nggak ke sawah paling ngurus-ngurus ini bunga. Ya, ya sekali. Yang mau order silahkan, boleh ya. Oke, kita lihat ke belakang ya. Oke, kita ke belakang. Di sana itu ada, belakang itu ada batu besar ya. Tempat dulu bermain ya. Kalau bermain itu paling di belakang rumah di sini waktu kecil ya, bersama teman-teman. Kebetulan sekarang tidak ada anak kecil di rumah, itu cuma berdua, abu sama bapak saja. Sekarang kan saya juga di Cipancur ya, jadi nggak di sini. Paling ke sini itu satu minggu sekali, kadang kurang gitu. Nah, di sini ini di belakang ada batu besar. Di sini dulu itu tempat bermain ya. Oke, nah di sana ada batu besar ya. Ini tempat dulu bermain ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini dia batu besar. Nah, view-nya ke sana itu ke gunung dan ke sawah. Nah, ini indah sekali kan? Halamannya luas. Ini pesawahan masih asri, namun sih gunungnya itu di sebelah sana, di sebelah barat saya itu sudah dibongkar ya, milik PT BCA Bumi Cikupel Abadi. Nah, ini dia ya. Ketika kita di atas batu ini terlihat sekali view-nya ke pegunungan. Nah, di sana bisa kita putar. Nah, ini view-nya benar-benar ke belakang itu sawah dan juga gunung. Gunung Bumi Cikupel Abadi. Nah, kita lihat. Nah, ini saya sedang berada di atas batu ya. Nah, di sana juga ada kolam renang. Nah, di sini seperti kita lihat di situ ada kolam renang. Ini tidak tahu terinspirasi dari mana ya. Kolam renangnya di tengah sawah. Oke, kita penasaran kan? Kita lihat yuk ke sana yuk. Oke pemirsa, sekarang saya mau melihat dulu ke sana, ke belakang ada mau ke kolam renang menguyuh ya. Tadi ini tuh kebetulan hari ini hari Jumat, jadi sepi ya, tidak banyak. Biasanya suka banyak pengunjung, anak-anak yang sengaja berenang di sana. Oke, kita lihat. Ini view-nya indah sekali, jaranglah orang kota tahu di sini tuh. Perjalanan kita menuju perjalanan sawah. Di view di belakang juga pegunungan masih asri gitu kelihatannya. Ini ada kangkung ya. Ini kangkung baeng ada. Kita lihat ke bawah. Berjalan ke bawah. Nah, bisa dilihat view-nya sawah banget indah. Oke, kita ke bawah.
ada saung. Oke. Kita ke sini, guys. Nah, ini dia. Oke, guys, kita mau ke bawah itu harus melintasi jembatan kecil ini dulu ya. Karena di bawahnya itu kan ada air ya, wahangan. Oke. Nah, kita bentar lagi sampai di kolam renang. Nah, mantap sekali ini. Tanamannya sangat hijau. Dan kita lihat di sini tuh, ini ada kolam renang kecil. Ini indah sekali di tengah sawah ya. Ini tempat berenang. Kebetulan sekarang hari Jumat, jadi tidak ada pengunjung. Nah, di sini juga kita lihat tempat berteduhnya. Ini indah. Bisa kita lihat. Ini di sini enak banget. Jadi airnya benar-benar, sumber airnya itu benar-benar dari alam ya. Bukan dari jet pump. Jadi langsung dari gunung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, sekarang saya sedang berada di kolam renang Mamumuh ya, di Kampung Gebang Malang, Desa Cipicung, Kecamatan Sukatani. Ini lumayan view-nya enak sekali ini karena berada di tengah sawah ya. Di belakangnya itu ada hutan, banyak gunung ya, bukan hutan, ada pegunungan. Jadi ini sangat enak sekali, walaupun cuacanya sedang panas begini, tapi diiringi dengan angin sepoi-sepoi, jadi terasa seger sekali ke badannya walaupun panas. Jadi ini kebetulan sekarang masih jam 8 lebih, jadi mataharinya itu menyehatkan juga ya. Kita sambil moyan, nah, sambil berjemur ya. Ini enak sekali tempatnya. Nah, yang mau berenang di sini boleh ya, harganya sangat murah sekali ya, sangat terjangkau ya. Yang mau silakan. Ini benar-benar anginnya enak sekali, segar. Nah, bisa kita lihat ke belakang itu ada pegunungan. Saya itu benar-benar berada di tengah sawah ya, kolam renang itu berada di tengah sawah. Kebetulan hari ini hari Jumat, jadi tidak ada pengunjung, dan kebetulan yang punyanya juga sedang gak ada. Tadinya mau ngobrol-ngobrol, soalnya saya penasaran sekali ini terinspirasi dari mana gitu bikin kolam seperti ini di tengah sawah ya. Oke. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm a
addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead. Itu segar, anginnya itu bisa.